ini perjalanan kita akan menuju ke danau yang lagi viral di Kota Bogor. Ya, ini kita akan mencari jalannya agar bisa melihat dengan jelas danau apa ini Pak di Purama? Danau Tangkolo. Danau ini dulunya lahan perkebunan sayur, tiba-tiba muncul setelah badai siklon Seroja dan hujan banjir selama beberapa hari. Ya, kita tiba di danau. Banyak sekali orang yang berdatangan. Karena ingin melihat jelas Danau Tangkolo. Danau yang terjadi setelah badai siklon Seroja. Iya, Pak. Akhirnya ketemu tiba di danau yang dinamakan Danau Seroja. Ya, kita mau tanya narasumber yang ada di sini, bagaimana Ibu? Bagaimana? Ya, inilah danau yang muncul setelah badai siklon Seroja. Ini dinamakan Danau Seroja. Ini perkebunan sayur. Luar air. Melanjutkan perjalanan melihat langsung mata air yang keluar masih di sebelah sana. Kita jalan. Mata airnya di mana ya Pak? Oh, di atas.
lah, jauh lah. Bapak dari desa. Kita akan menuju ke mata air. Oke, kita akan keluar. Sekarang kita akan menuju ke sumber mata air dari Danau Tangkolo, Danau Seroja, Danau Satu Malam yang keluar. Kita melewati jalanan yang rusak demi melihat sumber mata air. Sumber air Sudetan. Kayaknya masuk bahaya. Masuk bahaya, Pak. Hah? Kotak amal. Kotak amal, Pak. Untuk perbaiki jalan. Itu deku air subuhnya. Subuhnya kak deku air. Sana yang deras. Sekarang kita sudah tiba di sumber mata air. Ini sumber mata air dari Danau Tangkolo. Sumber mata air yang begitu deras. Iya, Kak, itu dari situ. Terasi. Thank you.
yang Thank you.
apa sayur semua. Oh iya, sayur semua. Iya, bahan perkebunan sayur ya. Tapi kasihan kalau sudah jadi danau begini, nantinya dong mau bagaimana? Sekarang jagung juga mereka belum patah, ada terendam. Oh, ada terendam itu? Ada terendam di dalam, jagung. Kayaknya di tengah-tengah itu mata air juga, Pak, itu. Ini mata besar. Ini yang di pemata besar. Oh, itu yang di pemata air besar yang di tengah-tengah itu. Sonde kering. Nanti begini terus. Ini dia punya apa, keluarnya lebih kencang. Oh, dia lebih kencang. Dari bawah atau dari sungai? Itu sih. Sekarang ini berkurang. Berkurang. Ini tapi kalau lihat itu segini kira-kira dia punya mata di sana itu kurang. Oh, itu kurang. Kurang. Waktu awal itu dia keluar lebih besar. Itu lebih deras ya. Kencang. Kalau sudah sampai Oktober masih ada. Itu yang kita belum bisa prediksi ya, iya. Dia masih ada berarti. Kalau seandainya kemarau panjang ini, kira-kira dia kering ke sana. Kalau masalah untuk sampai Juni, Juli kayaknya belum bisa karena masih ada hujan. Oh, masih hujan. Iya. Mei ini pasti masih ada hujan. Masih hujan. Nah, kalau dia hujan tambah besar, berarti dia tambah ini lagi. Jadi kita mau tahu pasti dia kering atau tidak itu sekitar bulan-bulan Juli, Agustus, Mei, Oktober, karena kita ada sumur, berarti memang dia punya sumur dalam. Mata airnya memang orang so sampai di Danau Tangkolo atau Danau Seroja. Iya kan? Malam. Danau satu malam. Ya. Akhirnya kita akan pulang.
perjalanan yang sangat mengesankan. Berdatangan demi melihat Danau Seroja, danau satu malam. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan.